Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan Nyong. Kali ini mic kedatangan mesin las ya, dengan merek Isumi MO120 inverter ya, mesin las listrik. Dan apa aja kelengkapannya? Mari kita ngecek. Di sini ini kartu garansi ya. Terus ini sikat kawat, topeng buat lindung, dan ini tangnya ya, tang masak, tang las. Nah, ini dia mesinnya. Dan di sini ini buku panduan. Ini dapat amplop ya. Di sini isinya ini kaca. Kaca buat topeng ya. Gelap. Dan kita tes mesinnya. Sorry, belum nyala, belum nyolok sepenuhnya. Nah, udah mulai nyala. Dan di sini dilengkapin ventilasi ya. Itu di sini ventilasi ada 3 buat pendingin mesin ya. 1 depan, 2 kanan kiri, dan 1 blower belakang. Pakai kawat 26. Di sini untuk testimoni ini ada dapur ya, dapur saya yang udah agak rusak, memang minta dibenerin. Jadi buat testimoni ini aja ya, bahannya ya kayak gitulah, udah buluk banget. Di sini kita cari pengapian dulu ya yang pas. Nah, dapat. Kita sesuaikan dulu. Kalau ukuran ampernya kita nyesuaikan sendiri ya. Sekiranya ketinggian banget, terus rendah, nggak terlalu rendah, ya ada apinya lah. Jadi selera-selera kita. Enaknya gimana? Ini bahan udah banyak karatnya ya, jadi susah buat dielas. Maklum, masih pemula. Untuk mesin las ini itu dia minusnya cuman kabel stangnya dong ya, pendek banget. Jadi kalau misalnya buat ngelas itu mesin harus deket-deket, nggak bisa jauh karena kan pendek banget.
kecuali kalau misalkan mau diganti apa mau disambung kabelnya, itu baru enakan. Sedangkan ini kan masih ori semua, jadi ya pendek banget. Ini aja kabel udah manteng banget ya, apalagi kalau misalkan kawat lasnya itu masih panjang. Nah, udah makin tinggi si sticknya, kabel makin manteng. Kalau untuk hasilnya sih lumayan lah. Soalnya kan dayanya kecil, ini daya 450, maksudnya mesin las yang ukuran 450, ya lumayan lah untuk hasilnya. Ini ya untuk hasilnya, ntar dulu ketok-ketok dulu, lumayan ya, matang.